Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Bun, hari ini tanggal 24 April 2020, saya akan memberikan informasi terkini tentang COVID-19 di Provinsi Lampung. Untuk tanggal 24 April 2020, orang dalam pemantauan di Provinsi Lampung berjumlah 3.117 orang, di mana 2.450 orang sudah selesai dipantau selama 14 hari, dan saat ini lagi dipantau 666 orang, dan ada 1 ODP meninggal. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan. Saat ini berjumlah 64 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 18 orang, dan sudah dikatakan negatif, bisa pulang ada 37 orang, dan ada juga masih dalam status PDP, sudah meninggal ada 9 orang. Untuk kasus konfirmasi positif untuk COVID-19 di Provinsi Lampung hari ini berjumlahnya 38, di mana yang masih di ruang isolasi ada 23 orang, yang meninggal 5 orang, dan yang sembuh 10 orang.